selamat siang. Makan sambal asem warisan nenek itu bahan-bahannya bawang putih, cin sedikit, garam, cabai, gula merah, asem. Nah, daun ubi yang udah direbus dia kan. Kita ulek. Sudah mau halus. Kalau mau ditambah terasi juga bisa, biar suaranya, biar rasanya lebih mantap. Halus. Asam Jawa ya. Kalau udah, masukkan daun ubi. Panas. Coba rasa, rasanya mantap. Selamat menikmati. Dah.